Tapi berat kita gibahin artis. Pagi-pagi menggibah artis. Tapi kita kayak iya nanti kita gibah. Cuma kayak yaudah sebatas ini. Enggak kayak yang pada komen-komen ya. Gak pernah aku. Ya gak suka skip aja. Iya, aku gak pernah komen. Baca-baca tuh. Ya emang anak sekarang gitu. Iya sekarang. Pagi Teh. Pagi. Morning. Hari ini jadi pengantin ya? Iya. Gimana rasanya jadi pengantin? Aku deg-degan dari kemarin. Masa? Sebelum kemarin ditanyain sama gimana deg-degan? Iya. Pas malam, aku jadi deg-degan sendiri. Jadi banget ya, bisa aja. Kok udah deg-degan sih? Iya. Sampai.
bukan bukan. Aku buka dulu. Tapi ini keluarin dulu aja deh. Karena tak masalah. Apa benar? Ah, Thank you.
Benar enggak? Iya. Iya. Jadi soal matanya di baju. Jadi sebelum make up kayak orang Korea. Allah. Masih cantik kan? Masih cantik kayak yang biasanya enggak pernah jalan. Berasa cantik. Dan cepet banget ya? Iya. Oh, kamu kan bisa ya.
aku beli kertas matanya yang mahal. Seriusan kertas matanya hampir 700 ribu. Iya, kayak kecil gitu tadi. Iya, tapi nyaman kan jadinya ke mata, nggak ada kering, nggak ada apa. Berat. Ke mata juga jadi bening kan? Hampir sama klienku kayaknya pertama. Oh gitu. Makanya aku yang penting kamunya mau. Gitu. Karena hampir sama klien belum pernah pakai. Sudah itu kan ada yang lebih mau dipakai matanya kayak bawa banyak. Untuk lagi gitu kan. Takut bejanya. Takut. Tapi kalau yang penting mah dianya berani gitu ya. Nanti kan katanya gimana? Shalat. Ke hidungnya loh, Teh. Biasa. Dia jadi pengalaman dirinya sendiri. Sejam guys, udah selesai. Yes. Saya hijab. Kita tinggal alis nih, alis sama lipstick doang. Iya. Kan kamu tadi jam 7 masih lama. Sudah bisa diatur. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Ini karena yang di makeup yang ada nih. Biasanya lebih banyak lagi orang. Iya. Kalau Pais beda lagi tiap orang. Kamu nggak Pais? Nggak pernah. Alis ini jadi nggak kelihatan tebel kan? Alis kiri tapi kan sih bener-bener sekarang makeup ya luar biasa. Ada aja ini kok ada yang luar biasa. Kalau tidak berinovasi sekarang mah ditinggal. Iya. Karena di rumah punya cocok-cocokin aja ke mukanya dia. Ini juga gak ada request. Gak ada request. Gak ada request apa-apa. Bikin alis kalau nggak suka bilang ya. Iya.
semakin cantik sehari gitu ya. Itu tempat itu teh. Mau itu di dekat. Iya. Apa tantenya?
Sambilnya marah. Sambilnya marah. Dia nggak prepare lagi. Kalau orang Sunda, alis itu bagus. Mau diomret? Kalau diomret, aku cocok nggak teh? Enggak, maunya aja. Biasa aja.
langsung ke sini. Iya, enggak, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya. Di belakang. Begini gini ya. Waktu itu aja dia sengketanya mobil. Terus membaginya gimana? Tahu tuh akhirnya kan jadinya si cowok ini kan bayar akhirnya. Terus akhirnya kerjaannya jadi kayak dia nggak jadi. Harusnya ini dia pertengahan Maret. Terus bulan Januari akhirnya dia ngadain nggak jadi sama aku. Terus kemudian tadi ganti pasangan. Ah, ganti. Cowoknya selingkuh lagi. Nah, tapi jadinya sama kayak ustaz gitu ya. Enggak harus sih ustaz. Tapi jadinya jadi gitu. Yang dulu sedih banget. Oh, di poligami. Dijodoh-jodohin gitu kan, pas dia nih mungkin dia terpuruk dia gak jadi nikah, terus dikenalin lah. Itu pas lagi dia kalau mobil akhirnya kayaknya sih dijual sih gitu. Susah gitu. Jadi Arab banget kamu. Jawa jadi Arab ya. Tutup bibirnya sini. Jangan begitu juga bibirnya. Thank you.
Penya ya? Iya. Jumpa lagi Pen. Iya. Tapi Tri, maaf gak aku ya. Iya, mau itu angkatnya jadi ini. Iya, aku kira di atas. Tapi itu ada, itu gak apa-apa. Ada disediain meja untuk kuliah. Gak apa-apa sih, cuman aku mau bawa rumah aja. Dia mau di atas apa? Di atas aja kali ya. Ya tapi bisa. Waktu itu mejanya udah ditanya ke meja pengen dapat kan? Ya udah, aku harus dulu ya. Berarti posisinya duduk di sini ya. Iya. Aku harus dulu ya kak. Oke, nanti. Nanti apa-apa ya, ya nggak apa-apa. Pemerintah tapi nggak terlalu. Apa? Cuma biar segera aja. Suka. Begini. Arab bulat. Ya bukan. Orang Jawa jadi Arab ya. Ini, udah.
Ilham coba kak, Pak De kak.
ganti baju, oh, iya. Kalau dipastikan ya, kamu iya. Terusin. Berasa kayak apa, Kak? Hilang ada petennya. Tapi untungnya gak ada perubahan suhu loh. Ada yang deket-deket jadi dingin gitu. Thank you.
Jadi aku pada nggak diangkat semua, pada sibuk ya.
ada yang mau ngomong gimana sih? Udah di sebelah? Oh. Udah ditaruh di cuci makeup tadi, udah dibawa sama dia. Ambil di sebelah aja, Kak. Lurus. Dari tadi juga bolak-balik. Gak ada tantangan sih.
mampir. Makasih ya. Ibu, kakinya meletak, dong. Oh, terus gimana? Mulai itu. Pakai baju apa? Pakai baju yang ada. Nanti dikirim. Oh, kemarin perasaan muat. Iya, pas dulu ibu. Oh, apa ada baju? Naik berat badannya, Mbak. Masya Allah, cowoknya ganteng. Ini kalau pacarannya lalu itu udah kayak temen berarti ya? Ya. Nyicil rumah lunas ya, aja. Enak, tapi jadinya kan udah saling tahu karakternya. Guys, ini udah selesai. Sayang, kamu suka nge-makeup nya? Suka banget. Suka banget. Sini kayak apa? Apa? Live. Sini pengantin cowok. Suka ada yang pengen lihat pengantin cowok? Ya hari ini pengantinnya temanya Jawa, guys. Jadinya tapi tanpa pais. Nah, cowoknya yeah, pakai kain. Ini tidak ada, enggak ada apa namanya? Kalau enggak ketemu tuh apa namanya? Pingit-pingit. Enggak ada pingit-pingit. Tidak ada pingit-pingit. Mereka dari tadi ketemu jadi udah santai, semuanya di lokasi yang sama. Ini tinggal nunggu tehnya jam 7 udah selesai. Sesuai request. Dia minta jam 7 selesai. Padahal dia ngaret, guys. Iya. Maaf ya. Saya jam 4 sudah sampai ya, saudara-saudara. Pengantin laki malah udah datang duluan. Padahal rumahnya deketan aku. Oh ya? Deketan kamu? Apa di belakang kok, kan? Gimana? Kacik kayak ini. Ya wes. Nanti aja buat resepsi berarti. Izinnya baru pindah kos. Ini kamar mertua. Tadi pakai ini juga mah? Sama nih. Enggak tahu. Ya ada mantu siapa dulu dong? Mantu siapa nih, Ma? Kita foto dulu ya. Ini kita foto dulu. Fotografer datang. Kita udah selesai. Ini kita di sini dari tadi santai, guys. Iya, enggak yang buru-buru. Karena enggak banyak orang. Iya. Makanya kalau di rumah apa emang sebaiknya harus khusus pengantin aja. Khusus pengantin aja. Jadi enggak kemerungsung, pengantin juga santai. Gemus kan? Gemus. Gemus banget. Gemus ya, Pak. Gemus. Ini warna kanan. Iya, warna kanan. Tomboy dia hasilnya. Dari Ayu. Dari Ayu. Gak ada pingit-pingitan. Gak ada pingit-pingitan. Repot ya, pingit-pingitan ya. Apalagi kalau ngurusnya berdua. Wah. Pingit ya repot. Iya. Iya kan? Iya. Udah pada sarapan belum? Ini pengantin cewek lapar loh, Mas. Lucu. GoFood kek, GoFood apa gitu buat dia ganjel? Apa namanya? Plastik buat bajunya Mbak, buat baju inti. Enggak, udah. Terus sama undangan. Undangan itu apa? Oh, umum satu. Iya, maksudnya di rumah kan iya. Jalan. Undangan. Foto. Foto wis. Foto prewed. Prewed wis. Oh iya, sama foto prewedding. Astagfirullahaladzim, foto pre-wedding. Kata Tim, telepon aja, telepon sama Mas Nok. Foto pre-weddingnya itu yang dekat kado-kado gitu. Ini yang terserah, kado-kado. Halo, Mas Nok. Assalamualaikum. Kalau minta tolong ambilin foto pre-wedding ya. Ada di yang untuk dekat kado. Iya, dekat rumah apa? Di kado-kado. Di kado-kado. Yang di kamar. Mas Nok di kamar. Iya, di ada dua biji, ada dua biji. Lihat apa coba. Ada dua biji, iya. Sama undangan di amplop. Iya, sama undangan. Ini betul.
Ya, ya itu betul, betul mas, yang itu. Guys, aku close dulu ya, kita udah selesai. Thank you semuanya. Undangannya ada di dekat printeran, di dekat printer.